Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, sekarang ni kita berada di rumah klien. So hari ni last day kerja-kerja wiring yang kita dah buat dekat rumah klien ni. So sekarang ni kita nak tunjuk, kita nak test kerja-kerja kita yang dah siap. Okay, jom saya tunjuk. Okay, yang ni adalah switch untuk kontrol lampu. Okay, dekat sini. So sekarang kita akan test. Okay, switch tengah on. So kita dapat reading 238. So normal. So wiring kita tak ada masalah, berfungsi dengan baik. Okay, 238 volt. Okay, bila kita on switch dekat yang tandakan tempat A tu, sini 238 volt. Okay, so untuk wiring yang ni tak ada masalah, cantik. Okay, nanti kita akan check pula untuk wiring LED dekat atas. Okay, yang ni bahagian atas. Okay, yang ni pun sama, bacaan kita dapat 238 volt. Nampak kita dah on switch. Okay, kita on switch. So bacaan kita dapat 238. Okay, yang ni tak bersentuh. Okay, sekarang nampak 238 volt. Okay, cantik, tak ada masalah. So wiring kita buat okay. Okay, lepas tu kita check pula yang ni untuk lampu. Okay, lampu dekat kawasan dapur. Okay, yang kita look daripada point asal. Okay, kita dapat reading 237. Okay, point dekat sini. Okay, yang ni pula untuk point lampu asal yang kita look. Okay, kita dapat reading 237. So normal lah, tak ada masalah. Okay. Terlepas ni. So wiring yang kita buat semua okey, cantik, tak ada masalah. So untuk point yang ni, nanti tuan rumah akan pasang sendiri lampu. So kita cuma settlekan wiring sahaja. Okay, nampak bacaan kita dapat 237 atau 238. So normal lah reading untuk bacaan voltan. Okay, yang ni adalah point switch socket. Yang ni kita tarik terus daripada DB. Okay, point switch socket 13 amp. Okay, lepas tu kita test yang lain. Okay, yang bawah ni, yang ni lampu LED. Okay, yang control dia adalah kat sini. Ni switch dia, switch control. Okay, control kat bawah sini. Lepas tu lagi satu lampu LED dekat sini. So switch control dia dekat sini. Okay, sekarang ni kita akan check pula yang ni, switch socket ni, tengok macam mana. Okay, semua berfungsi dengan baik, tak ada masalah. Okay, yang ni pun sama. Okay, sebelah. Okay, yang ni okay. Okay, yang ni point baru yang kita look daripada point tadi, yang ni pun okay, tak ada masalah. Okay, kita check dekat kawasan mesin basuh. Okay, kawasan mesin basuh. Okay, soket ni berfungsi dengan baik. Sambungan pun okay, tak ada masalah. Nampak tiga-tiga menyala. So, correct. Tak ada masalah. Yang ni, okay, yang ni pun sama. Okay, tak ada masalah. Okay, kita check pula dalam bilik. Okay, yang ni untuk point switch socket dekat luar. Yang ni kita look daripada bilik kecil. So switch socket ni tak ada masalah, berfungsi dengan baik. Okay, kita check dalam bilik. Dalam bilik. Okay, yang ni dalam bilik. Yang ni point SSO 13 amp. Okay, dalam bilik. So sekarang ni kita nak test. Okay, nampak. Okay, berfungsi dengan baik, tak ada masalah. Sebelah dia. Okay, sebelah dia pun okay, tak ada masalah. Okay, yang ni point switch socket untuk bilik tengah. Okay, point switch socket untuk bilik tengah. So, kita nak test socket ni berfungsi ke tak. Okay, alhamdulillah socket ni berfungsi dengan baik, tak ada masalah. Okay, sebelah dia. Sebelah dia pun okay. Okay, yang ni
point switch socket outlet master bedroom. Okay, master bedroom. So kita nak check sekarang ni. Okay, nampak dia menyala tiga-tiga. So berfungsi dengan baik, tak ada masalah. Okay, yang ni pun sama. Okay, tak ada masalah. Sebelah dia, sebelah dia pun sama. Okay. Okay, kita check lagi satu. Okay, sini last. Yang ni point last dalam bilik. Okay, berfungsi dengan baik, tak ada masalah. Okay, kita check dekat ruang tamu. Okay, dekat bawah DB. Okay, yang ni dekat bawah DB. Yang ni kita tarik terus daripada DB. Okay, yang ni DB. So kita tarik terus sampai ke sini. So soket ni berfungsi dengan baik, tak ada masalah. Okay, sekarang ni kita nak test lampu. Okay, lampu gantung yang kita pasang. Okay, yang ni, lampu yang ni okey, tak ada masalah. So yang ni kita tak buat. So ni nanti orang lain akan buat. So kerja kita cuma pasang lampu yang ni. Ini adalah yang kita dah siap konsil. Okay, kita hack daripada point asal dan ni adalah point baru. Okay, tengok point lampu yang ni. Yang ni pun sama. Yang ni point asal dia dekat sini. Lepas tu klien meminta kita untuk tambah lagi satu dekat sini. Dia nak kita loop. Okay, so kita dah loop. So sini point dia. So kita tengok laluan yang kita dah hacking. Okay, yang ni yang kita dah siap hack. Yang ni untuk point bawah DB soket situ. Okay, kita dah test tadi, okey, tak ada masalah. Lepas tu yang ni laluan yang soket pergi ke dapur. Okay, sini dia pergi ke sini. Lepas tu pergi ke sini. Yang ni untuk point lampu. Sini switch dia yang control untuk point yang ni. Okay, lepas tu dia pergi ke sini. Okay, yang ni nanti owner nak pasang microwave sini. So sini kita tarik terus direct daripada DB. Okay, kita tengok dalam bilik sekejap. Okay, yang ni yang kita dah siap hack. So ni kita yang kita dah plaster. Okay, nampak smooth, licin. Bila pegang tu memang rasa licin. Okay, yang ni kita loop pergi ke luar. Okay, kita loop pergi ke luar dekat sini. Okay, nampak sini point soket baru. Okay, kita tengok pula bilik tengah. So bilik tengah, okay, ni point soket asal. So kita conceal dan kita loop untuk bilik master dekat dekat sana. Okay, tengok bilik master. Bilik master, okay, yang ni point tambahan. Okay, yang ni soket yang kita tambah. Sini asal. So dua ni klien meminta kita tambah. So yang ni kita loop sahaja daripada point asal. Okay, jadi kerja kami dah siap untuk rumah ni. So bagi sesiapa yang berminat dengan servis kami, boleh hubungi kami di 011-225-28420. Okay, 011-225-28420. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ABR Usaha Elektrik. Okay, dan bagi sesiapa yang ada Facebook, boleh follow kami di fanpage ABR Usaha Elektrik. Okay, sekian sahaja kerja kami hari ini dan nantikan posting kami di masa akan datang. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera.